mata buaya. Terima kasih rekan-rekan, saya perkenalkan ini istri korban. Terima kasih, mohon maaf rekan-rekan, dia juga punya hak untuk dilindungi. Air mata buaya. Maaf, ini kami punya praduga tidak bersalah. Sampai nanti hakim menjatuhkan hukuman apakah bersalah atau tidak. Sementara dugaan kita masih menduga. Ini istri korban. Ini inisialnya JJP. Jangan, sudahlah cukup itu. Mas, statusnya tersangka. Mulai hari ini penyidik sudah melakukan penahanan dengan dugaan unsur pasal yang diduga adalah 340 pembunuhan berencana. Saksi yang telah diambil keterangan sekitar 50 orang dan nanti tahap berikutnya adalah rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik dan kami minta media juga supaya meliput. Terima kasih. Bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kalau ada informasi yang simpang siur, mungkin rekan-rekan media sudah tahu bahwa ada tudingan-tudingan miring terhadap penyidik kami, kenapa begitu lama untuk kasus ini bisa terungkap. Saya sebagai penanggung jawab Kamtibmas di Sumatera Utara mengatakan bahwa penyidik kami sudah melaksanakan tugas on the track. Mengapa demikian lama? Karena penyidik perlu alat bukti. Bukan katanya-katanya, tapi perlu pembuktian. Yang pada akhirnya seluruh hasil kerja penyidik ini akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya di persidangan. Ini korban seluruhnya yang diangkat dari TKP. Kemudian ada mobil juga, cuma kita tidak bisa hadirkan di sini. Ada juga di situ, saudara-saudara bisa lihat. Apa yang kami sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan. Sementara ini adalah alat-alat bukti milik para pelaku yang digunakan untuk melakukan kejahatan, pembunuhan. Mulai dari bed cover, sarung bantal yang digunakan, kemudian ini sepatu, pakaian tersangka.